Menyentuh hati, inilah yang dikatakan Esteban Solari kepada semua pemain JDT. Tapi sebelum meneruskan, sila tekan like dan subscribe supaya anda mendapat berita terkini setiap hari jika ada. Terima kasih. Pesanan akhir yang menyentuh hati daripada jurulatih Esteban Solari kepada semua pemain Johor Darul Taksim. Kata Tano, saya mohon maaf jika ada kesilapan selama ini, kerana semuanya di luar kawalan, saya buat semua itu sebagai satu tahap disiplin. Kini liga sudah berakhir dan kita semua telah berjaya membuktikannya dengan memenangi kembali dua kejuaraan liga domestik di Malaysia. Sebagai jurulatih, saya kini hanya mahu semua pemain beraksi dengan baik dalam ACL 2023. Lebih-lebih lagi, kami kini berada dalam kedudukan yang terancam. Tano Solari berpesan, kita semua kena saling ingat mengingat, tiada siapa yang pandai, semua orang sama, kita perlukan kerjasama yang baik untuk mendapatkan hasil yang optimum. Saya fikir kami mampu dan kami boleh bersaing, saya harap semua pemain menjaga keadaan fizikal mereka, kerana kami akan bermain perlawanan hidup dan mati. Sekarang kita akan berehat sebentar untuk menikmati cuti, mungkin tahun ini akan menjadi tahun terakhir saya melatih JDT. Bagi saya, cukup di sini, saya akan menyelesaikan tugas saya di ACL, saya akan cuba untuk menjadikan JDT dikenali di kalangan Asia. Dan sudah tentu, saya amat berterima kasih kepada penyokong JDT yang sudi menyokong kami sepenuhnya. Sebagai jurulatih, saya amat berbangga melihat kegairahan yang luar biasa untuk menyokong kelab kebanggaan mereka. Kini tiba masanya untuk kami memberikan yang terbaik kepada penyokong JDT, dengan berjaya menceroboh 8 teratas ACL, saya yakin kami mampu dan kami boleh melakukannya, kata Tano. Jadi marilah kita bersama-sama mengharumkan nama baik kelab JDT, malah dapat mengharumkan nama baik negara Malaysia kepada dunia bola sepak. Apa pendapat anda? Sila komen. Jumpa lagi.